ah saya belum bisa, Aki belum bisa ngebuktiin ke kita, benar nggak? Ya, siap. Berarti juga. Oke, gini bang, siapa tadi namanya? Tony. Tidur. Santai, relax, ya. Ini malu-maluin lo, Mas. Enggak pura-pura Tony, tadi pura-pura itu. Jangan bercanda, Ton. Ya, bukan bercanda, ini memang masuk alam bawah sadar. Ya, bukan bercanda tapi memang siap. Ini pemimpin MM baru, Mas. Masa saya yang kedua dulu, yang kedua dulu. Ini beneran? Boleh, lebih dari satu boleh. Ton. Ton. Jangan kabur, jangan kabur. Kalau saya kan memang ayo enggak apa-apa, Ton. Ton, yang ada percaya boleh lebih dari satu silakan. Mas Ton. Kan saya maksudnya lebih ke ini ki ya. Ke apa tua dulu ke oh yang tua ketua dulu ya, apa, tidur. Saya tidur. Oke, siap. Duh. Em, segampang itu lo. Ini masuk bawah sadar, kondisi bawah sadar ya. Masa bisa sih? Nah, ini serius, Om. Iya. Em. Semakin ya, berdekat, semakin lemas suara. Semakin lemas, semakin lemas. Nah, digoyang boleh, digoyang boleh. Mas Im. Im. Nanti ini ya. Jangan pura-pura. Om. Iya. Beneran bisa, Om. Im, bangun, Bang. Makanya diri. Enggak, ini pura-pura, Pak. Im sama Tony pura-pura ngerjain juga nih. Oh, enggak, beneran. Tonton, tonton, tonton. Im, 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 im. Enggak bisa. Dia masuk bawah sadar ini, Mas. Im, satu lagi. Satu lagi itu. Siapa? Aris, Mas Aris. Enggak, Om. Boleh. Mas ini udah ngerti. Gampang. Siapa namanya, Mas apa? Aris. Tidur. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tansariju bil qurabu watu kadabir hawaiju watu nalu bihiru ghaibu wa khusnul hawatimi wa yustas kalgamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi lam hatiu wa nasi wa nafasin di adadi ulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada dan hidup memuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa malam ini saya bergentayangan di satu tempat di mana di negeri jiran, tepatnya di Malaysia ya. Di saya tadi mulai dari siang keliling nyari Ipin Upin enggak ketemu. Nah, ketemunya KLCC. Jadi ini di belakang saya nih ya. Adalah ikon dari negeri jiran yaitu Kuala Lumpur. Di pusat dari Kuala Lumpur ya, kota besarnya. Masuk di sekitarnya ada banyak gedung-gedung ya. Nih termasuk ini di atas. Ini depan dari KLCC ya. Nih. Nah, tuh. Wow. Sebelah sana juga. Ya, mantap. Coba kita dekat di KLCC ya. Nah.
Nah, ini mungkin kalau teman-teman di Malaysia sudah banyak yang tahu ya, terutama di Kuala Lumpur. Gedung ini memang sangat mempesona dan banyak wisatawan-wisatawan asing di luar dari Malaysia itu pasti ingin berfoto atau berselfie ria di sini. Ya, mantap lah. Kita coba dekat di masuk lebih dekat lagi ya, biar tahu yuk. Masya Allah, luar biasa. Ini sebenarnya mungkin ada airnya ya, tapi nggak keluar airnya. Mantap. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur Samurasa dulu biar semangat, biar semangat. Metal kaya. Oh, kabe. Wujud. Komentar dulu. Wujud, wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak utang-utangnya cepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan, saya doakan dapat. Cepatnya dapat momongan. Yang belum dapat jodoh, cepatnya dapat jodoh. Yang belum dapat pekerjaan, cepatnya mendapatkan pekerjaan penuh keberkahan. Lagi sakit, diangkat penyakitnya. Sehat, 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 sehat. Amin. Ini nuansa malam di LCC ya. Mantap, luar biasa. Dan ayo seluruh Samroso semuanya ya. Mulai sekarang cobalah bermental kaya. Mental kaya itu buat kalian yang kepingin merubah hidupnya jauh lebih istimewa ya, jauh lebih berlimpah, beruntung, maka yang diperbaiki itu adalah mentalnya. Mental kaya itu bermental yang baik. Kenapa orang yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin? Karena yang kaya itu selalu berpikir yang baik-baik. Nggak pernah mengeluh. Merasa dirinya itu selalu tercukupin dan selalu bersyukur. Beda dengan mental miskin. Yang mental miskin pasti berpikir yang nggak baik. Sedikit-sedikit mengeluh. Karena apa? Keadaan. Nah, disitulah ya. Disitulah ujian buat kalian. Agar kalian ini tetap selalu bersyukur sebenarnya. Bukan malah mengeluh. Daripada kalian itu mengeluh, ciptakan ribuan cara untuk selalu bersyukur, saudaraku. Ya. Luar biasa nih. Jadi, saya kepingin ini malam. Sehingga nanti saya, ini bukan bermaksud riak atau apa ya. Tapi memang kita harus mencoba lokasi dalam ya tempat. Ini bagaimana ya, luar biasa ya. Jadi saya ingatkan kembali, tetap selalu berpikir positif ya, dan berperilaku positif agar apapun yang kalian dapat selebihnya ini jauh lebih baik, jauh lebih positif. Banyak orang-orang itu berpikir bahwa kita jalan-jalan seperti ini dikira kita ini sombong. Enggak ada sombong-sombongan. Justru saya ingin merangsang teman-teman itu untuk selalu bersemangat. Wah iya, biar bisa seperti Kisah Bung Rosso itu bagaimana? Nah, itu caranya bagaimana? Gini saudaraku ya, buat kalian yang mungkin banyak utang sampai sekarang ya, belum bisa melunasi utangnya, benar nggak? Kalau kalian banyak utang, jangan berpikir banyak utang, tapi jauh lebih baik berpikir banyak uang. Nah itu, jadi apa yang dirubah? Yang di dalam kamu yang dirubah, agar yang di luar dari kamu itu juga bisa berubah, saudaraku ya. Jadi teman-teman di Malaysia, mungkin yang membutuhkan jasa saya untuk pengobatan, ya, atau mungkin sakit karena gangguan non medis. Nah, kalian bisa ke WA nomor saya 081-2177-1709. Saya bantu sampai tuntas, ya, karena insya Allah saya satu bulan sekali saya akan ke Malaysia. Terutama di Johor, ya, karena di sana ada abang saya. Di sana kita ada tempat buat seluruh Samroso, mungkin di Malaysia bisa ke sana. Ya, dan hati-hati penipuan mengatasnamakan di Samroso. Sambung Rasul nggak pernah menawarkan jasa dana gaib, uang gaib, atau pesugihan pesugihan tanah lainnya. Saya nggak pernah sama sekali, ya. Dan itu semua hoax, penipuan aja. Insya Allah, luar biasa ya. Nah, ini buat seluruh Sambung Rasul ini harusnya justru harus bisa menarik energi vibrasi yang baik-baik di sini. Coba dirasain vibrasinya. Ayo, yang lagi nonton sekarang, coba dirasain, terima energinya. Ya, coba terima energi ya, kalian duduk yang nyaman, meditasi, contoh nih. Duduknya seperti ini. Nah, di sini ya saya. Duduknya seperti ini. Saya ajarin meditasi nih, edukasi meditasi. Duduk seperti ini. Kemudian badan harus tegak ya, jangan sampai songongin tapi tegak. Tangan seperti ini. Kemudian tarik napas panjang. Tahan di perut sekuat-kuatnya, keluarkan lagi. Ulangi lagi, tarik napas panjang, tahan di perut.
keluarkanlah 3 kali putaran. Setelah 3 kali putaran, kalian tutup mata. Fokus saja, fokus dengan sorry, sponsor ya. Sponsor lewat. Oke. Fokus dengan nafas, terus rasakan energinya sekarang, dirasain energinya ya. Dirasain energinya, getarannya dirasain. Itu jika ada rasa enggak nyaman atau pusing atau mual, lah itu tanda kalian ada aura negatif. Aura negatif itu termasuk energi negatif. Karena apa? Selama ini kalian terlalu banyak mengurung diri dalam aura-aura negatif. Keluar dari zona itu, perbaiki. Ya, perbaiki dari zona itu. Jangan sampai mengurung di zona tersebut. Karena aura negatif, energi negatif itu enggak baik, saudaraku. Ingat, rezeki itu pasti positif. Energinya pasti positif. Makanya saya selalu bilang, ingat ini ya, ingat ya. Saya selalu bilang, jika kalian ingin dapat rezeki, ya, maka kalian harus dengarkan apa yang saya sampaikan. Rezeki ini positif. Rezeki itu apa aja? Banyak. Ada uang, jodoh, kesehatan, keselamatan, itu rezeki, saudaraku. Nah, jika kalian ingin seperti itu, rezeki itu akan datang pada orang yang siap menerima rezeki. Yang kedua, orang yang pantas menerima rezeki. Nah, orang yang siap menerima rezeki itu bagaimana? Orang yang ikhlas dan pasrah pada apa yang sudah dia dapat, apapun yang dia dapat. Kenyamanan, ketidaknyamanan, dia ikhlas pasrah diterima. Nah, itu akan datang. Keikhlasan, kepasrahan itu yang akan dihinggapin oleh rezeki, keajaiban, keberuntungan. Yang kedua, pada orang-orang yang pantas. Orang yang pantas itu bagaimana? Orang yang pantas itu, ingat, orang yang pantas itu yang bagaimana? Ini nih, dengerin ya. Rezeki itu sifatnya positif, betul nggak? Nah, orang yang pantas ini, orang yang selalu berpositif, pikir positif, ucap positif, perilakunya positif. Maka, rezeki itu akan tersedot, tertarik pada orang-orang yang selalu berpikir, berucap, dan berlaku positif. Orang-orang yang positif. Coba, introspeksi, muhasabah kalian. Apakah kalian sudah memantaskan diri seperti itu? Kalau belum memantaskan diri, jangan harap rezeki itu datang. Keberuntungan, kebahagiaan, keberlimpahan itu datang. Karena itu semua sifatnya positif. Lah kalian kalau punya sifat yang negatif, tidak akan pernah. Terima sekarang ya energinya ya. Terima sekarang energinya ya, seperti ini. Ya. Saya transfer, kalian cukup menerima. Duduk yang nyaman, kalian rasakan. Duduk. Oke, fokus dengan saya, kalian rasakan. Energinya. Ya. Kalian rasakan. Jenik makin dirasakan. Oke. Saya akan transfer ya. Terima dirasakan energinya. Terus dirasakan. Oke, sekarang lihat saya, fokus dengan saya. Tersenyum seperti ini. Tersenyum, 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 tersenyum. Oke, terus tersenyum yang lebar. Oke, terima energinya. Saya menerima energinya. Terus ucapkan. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Tuhan. Terus terima sambil tersenyum, lihat ini. Nah, tersenyum. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan kepadaku sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Terus ucapkan terus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rasakan energinya. Rasakan. Nah, rasakan. Nah, sekarang kalian bisa merasakan. Tersenyum terus. Nah, coba sekarang komentar apa yang kalian rasakan. Perasaan yang sakit, yang enggak nyaman, mengganjal, plong, dan lebih bahagia dan lebih menyenangkan sekarang. Benar enggak? Coba komentar. Itu salah satu teknik, mekanisme gimana kita ini menyedot energi-energi positif yang ada di tempat yang mungkin membuat orang itu senang dan menarik, mengundang datangnya orang-orang agar senang di sini, termasuk kalian yang sedang nonton sekarang. Ini sederhana, ini termasuk bagian daripada law of attraction, hukum ketertarikan, yang dimana itu adalah hukum sunatullah, hukum tabur tuai, hukum tarik menarik, itu bagian daripada hukum ketetapan Tuhan yang berlaku di alam semesta. Bagi kalian yang tetap ingin mendapatkan rezeki yang melimpah, keberuntungan, kebahagiaan, maka coba kalian sekarang rubah semuanya. Diri kalian yang selama ini suudon, prasangka yang gak baik, ngucap, ngomong yang gak baik, perilaku yang gak baik, mulai sekarang rubah. Niscaya cepat atau lambat, hutangmu lunas. Kalian bisa membeli apa-apa yang kalian inginkan, insya Allah. Ya. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik, rubah perilaku menjaga hidup ingin jauh lebih baik karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau rubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa. Terjewa, satu gandak, paskan ragamu, dalikan sukmamu. Oh, abeh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ashgil li zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi.